Ribuan jemaah menghadiri pengajian TGB Muhammad Zainul Majdi di Pondok Pesantren Darun Nadwah Al-Majidiyah NWDI Aikmal, Kabupaten Lombok Timur. Dalam ceramahnya, TGB meminta jemaah yang hadir untuk membacakan doa bagi masyarakat Cianjur yang terkena bencana gempa bumi. Ribuan jemaah mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Darun Nadwah Al-Majidiyah NWDI Aikmal, Kabupaten Lombok Timur. Dalam tausiahnya, TGB meminta jemaah mendoakan warga Cianjur akibat bencana gempa. Karena peristiwa serupa juga pernah dialami warga NTB pada tahun 2008 silam. Dua hari yang lalu, saudara-saudara kita di Jawa Barat, di Cianjur, mendapat cobaan musibah. Mari kita baca Fatihah, Bapak-Bapak, Ibu, baca Fatihah. Pengajian ini digelar dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan di Pondok Pesantren Darun Nadwah Al-Majidiyah NWDI Aikmal. Peletakan batu pertama ini menunjukkan semangat untuk beramal saleh dan memanfaatkan waktu kehidupan dari Allah. Tim Liputan iNews melaporkan.